بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma fasalli wasallim ala muhammadin wa ala alihi wa li ummatihi ila yawmiddin ba'du Muslimin, para pemirsa Ngopi Maghrib TV yang Allah muliakan <coughs> Alhamdulillah ada kesempatan yang e, berbahagia ini kita bersama-sama kembali dapat bertemu di Ngopi Maghrib TV di e, segmen Bedah Kafah yang insya Allah kita selalu bertemu di setiap hari Jumat sore ini untuk membedah rutin kafah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, kekuatan ketakwaan dan keistiqomahan kita selalu di jalannya. Tak lupa kita selalu ungkapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Masalah muslimin, para pemirsa yang berbahagia, E, tema bulletin Kafa" yang terbit pada pekan ini yakni edisi 311, terbit tanggal 6 Rabiul awal 1445 Hijriah, atau 22 September 2000, 2023 Masehi, yakni haram merampas lahan secara zalim. Kaum -se yang berbahagia, e, warga Melayu di Rempang, menjerit pilu lahan yang sudah mereka tempati sejak turun-temurun tanpa mereka ketahui ternyata kepemilikannya sudah berpindah tangan. Kini mereka dihadapkan pada kebijakan penggusuran. Di atas tanah mereka akan dibangun eh, Rempang Eco City. Di Kepulauan Rempang akan dibangun juga industri silika dan solar panel milik perusahaan Cina konflik pun pecah warga yang berusaha mempertahankan lahan mereka tersebut dihalau oleh aparat keamanan dengan cara kekerasan pemerintah memaksa agar warga segera mengosongkan lahan mereka pemerintah berdalih investasi yang bernilai 300 triliun rupiah ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyejahterakan warga meski banyak menuai kecaman pemerintah tetap akan melanjutkan proyek tersebut. Kau muslimin konflik rempang menambah panjang deretan persoalan lahan di tanah air. Komisi Ombudsman menyebutkan laporan masyarakat tentang agraria mencapai 1.612 laporan sepanjang tahun 2021. Dan pada tahun 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ya, atau Kepala Badan Pertanahan Nasional saat itu, membeberkan jumlah tanah sengketa yang terdaftar itu sudah hampir 90 juta bidang tanah. Sementara yang berkonflik mencapai 8.000 kasus. Kemudian konsorsium pembaruan agraria atau KPA mendata ya, sepanjang 8 tahun kepemimpinan Jokowi, ada sekitar 2.710 konflik agraria di seluruh Indonesia dan tidak ada solusi nyata untuk penyelesaian konflik-konflik itu. Nah, dalam kasus Rempang, pemerintah berdalih warga tidak mempunyai hak kepemilikan dan hak pemanfaatan. Karena itu, pemerintah mengklaim kebijakan di Rempang adalah pengosongan, bukan penggusuran. Menteri Agraria dan Tata Ruang, atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebutkan bahwa warga Rempang tidak punya sertifikat lahan dan dengan alasan itu sejak tahun 2001 pemerintah pusat dan eh, BP Batam menerbitkan hak pengolahan lahan atau HPL untuk perusahaan swasta dan HPL itu kemudian berpindah tangan ke PT Makmur Elok Graha atau Meg ada eh, sejumlah indikasi ya. pemerintah menggunakan cara domain over claring yaitu e, negaraisasi lahan, ya, petik e, negaraisasi lahan, artinya lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, secara e, lahan yang tidak memiliki bukti pemilikan, ya, semisal sertifikat, secara otomatis beralih menjadi milik negara. Ini yang dimaksud dengan e, negaraisasi itu. Lalu, negara berwenang untuk mengolah lahan itu, termasuk menyerahkan lahan tersebut kepada pihak. Domain verklaring ini adalah konsep kolonialis Belanda untuk e, menguasai lahan milik pribumi yang tidak mempunyai bukti atas kepemilikan lahan tersebut. Dan kekhawatiran ini disampaikan sejumlah pihak termasuk Komnas Ham saat mengkritisi rancang Undang-Undang Pertanahan pada tahun 2019. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja juga e, banyak pihak yang mengkhawatirkan warga akan mudah kehilangan hak kepemilikan atas lahannya. Disebutkan dalam undang-undang ini, untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan budaya, pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dialih fungsikan. Nah, ini undang-undang cipta kerja, ya, eh, pasal 103 ayat 2. Kepemilikan lahan oleh, oleh warga juga terancam oleh maraknya penggandaan sertifikat kepemilikan lahan banyak warga berkonflik karena sertifikat lahan ternyata dimiliki juga oleh orang lain bahkan pemiliknya bisa lebih dari satu orang dan ironinya kejahatan penggandaan sertifikat lahan ini justru dilakukan oleh mafia tanah yang justru kerap melibatkan oknum pejabat dari badan pertanahan negara tersebut kamusim ini tentu pengaturan perihal tanah ini berbeda ya dengan dengan sistem Uh, hukum uh, apa yang ada di negeri ini, yakni kita bicara dari sudut pandang syariah Islam ini sangat sangat berbeda cara pandangnya bahwa syariat Islam melindungi harta masyarakat secara total termasuk masalah lahan ini Islam mengatur skema kepemilikan lahan dengan adil warga bisa memiliki lahan melalui pemberian seperti hadiah atau hibah dan warisan Islam juga membolehkan ya negara dalam ini khilafah membagikan tanah kepada warga secara cuma-cuma. Rasulullah SAW misalnya pernah memberikan tanah ya kepada beberapa orang dari uh, Muzaina atau Juhaina. Beliau pun pernah memberikan suatu lembah ya secara keseluruhan kepada Bilal bin Al Haris Al Mazani. Uh, syariah Syariat Islam juga uh, menetapkan bahwa warga itu bisa memiliki lahan dengan cara mengelola tanah mati, yakni lahan yang tak bertuan, yang tidak ada pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, Man ahya ardhan mayita fahiyalahu walai haqqun. Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot atas tanah tersebut. Dan penyerobotnya adalah zalim. Yakni menyerobot tanah lahan orang lain. Hadis riwayat At-Tirmizi Abu Dawud dan Ahmad. Beliau SAW juga bersabda, Man malam yasbiq ilaihi muslimun Siapa saja yang lebih dulu sampai pada sebidang tanah, sementara belum ada seorang muslim pun yang mendahuluinya, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Atta Berani. Dengan demikian, lahan yang tidak ada pemiliknya, lalu dihidupkan oleh warga dengan cerita nami misalnya, atau didirikan bangunan di atasnya, atau bahkan dengan sekadar dipagari, ya, maka otomatis lahan itu menjadi miliknya. Tapi sesuatu bersabda, Man ala Siapa saja yang mendirikan pagar di atas tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Ada riwayat atau berani. Namun demikian, e, syariah Islam juga mengingatkan para pemilik lahan ya agar tidak menelantarkan lahan itu. Karena penelantaran lahan selama tiga tahun ini menyebabkan gugurnya hak kepemilikan atas lahan tersebut. Nah, selanjutnya lahan itu bisa diambil paksa oleh negara dan diberikan kepada pihak yang sanggup mengelola lahan tersebut. Nah, ketepan ini berdasarkan ijma sahabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Imam Abu Yusuf dalam Kitab Al-Khoraj misalnya mencantumkan perkataan Khalifah Umar tidak ada hak bagi pematok lahan selama tiga tahun. Jadi yani dilantar ditelantarkan selama tiga tahun. Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, jenis 1 halaman 77. Imam Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal merawayatkan bahwa Khalifah Umar an pernah mengambil kembali lahan milik Bilal bin Al-Haris Al-Mazani. Sebelumnya lahan tersebut diberikan ya oleh Rasulullah SAW kepada Bilal bin Al-Haris ini. Namun Khalifah Umar melihat lahan tersebut ternyata ditelantarkan. Ya. Kemudian beliau memerintahkan agar Bilal hanya boleh menguasai lahan seluas yang sanggup ya kelola. Nah, hukum yang jelas seperti ini akan memberikan keadilan bagi para pemilik lahan. Kepemilikan mereka yang telah puluhan tahun atas lahan tidak atas lahan yang mereka tempati itu tidak bisa dibatalkan atas eh, apa atau diambil alih oleh siapa saja bahkan tidak boleh diambil alih oleh negara sekalipun hanya karena tidak bersertifikat malah terbukti ketika sertifikat menjadi satu-satunya bukti keabsahan kepemilikan lahan, ini justru membuka terjadinya perampasan lahan justru. Pasalnya ada segelintir orang yang mempunyai akses mengurus sertifikat lahan, dan sebaliknya warga yang tidak mempunyai akses untuk mengurus lahan terancam status kepemilikannya. Bahkan karena e, tidak ada sertifikat, negara bisa semena-mena ya, mengambil alih lahan e, milik warga yang sudah turun temurun mereka kelola dan mereka huni, ya. kaum Muslimin yang berbahagia. Eh, perampasan lahan ya. tanpa alasan syari adalah perbuatan ghasab dan zalim. Allah SWT telah mengharamkan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, termasuk dengan cara menyuap penguasa agar diberikan kesempatan merampas hak milik orang lain. Allah SWT berfirman, "Wala' ta' amwalakum, bainakum bil dulu biha hukami ditakulu bil ismi Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dan jangan pula kalian membawa urusan harta itu kepada para penguasa. Dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kalian tahu. Quran Surah baqarah ayat 188. Ayat tadi secara tegas mengancam siapa saja yang ingin menguasai harta orang lain, termasuk lahan orang lain dengan cara menyuap penguasa. Ini merupakan tindakan kezaliman, suatu hal yang dipandang lumrah saat ini justru ya, yang demikian. Padahal dia merupakan sesuatu yang zalim berdasarkan uh, apa informasi dan pemahaman dalam Islam. Ya, tidak jarang orang-orang kaya termasuk pengusaha menyuap uh, para pejabat, ya akan dapat menguasai lahan sekalipun dengan cara merampas lahan dari orang. Ini merupakan kezaliman. Nah, tentang perampasan tanah, Nabi SAW telah mengancam para pelakunya dengan siksaan yang keras pada hari akhir nanti. Beliau SAW bersabda, Man minal ardi zullaman, zulliman, fa al min Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan tujuh bumi kepadanya. Hadis riwayat Muttafaq Ali. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa Allah SWT menunda balasan bagi para pelaku kezaliman. Namun ketika Allah menurunkan siksanya, tidak ada yang dapat lolos dari azab tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha layum li zalim hatta akhudhu lam yuflithu. Sungguh, Allah pasti menunda hukuman bagi orang-orang yang zalim. Namun, jika Allah telah menyiksa orang zalim itu, Allah tidak akan melepaskan diri. Ada siwayat Al-Bukhari, kaum Muslimin sengketa lahan dan perampasan lahan tidak akan pernah tuntas selama tidak dikelola oleh syariat Islam. Aturan hari ini akan terus mengancam pemilik lahan, termasuk rakyat. Mereka akan kesulitan mendapatkan pengakuan atas kepemilikan lahan mereka. Sebaliknya, penguasanya justru lebih sering berpihak kepada para korporasi atau eh, apa, pemilik perusahaan atas nama investasi. Hari ini saja di Tanah Air jauh lebih banyak lahan dikuasai oleh eh, pengusaha sebenarnya daripada oleh rakyat biasa. Wahli menyebut ada 94,8 persen lahan dikuasai oleh para pengusaha. Begitu sedikit yang tersisa untuk rakyat. Tinggal berapa? Itu tinggal apa sisanya itu ya. Bapak 5,2% berarti sangat sedikit. Ini akibat tata kelola lahan yang rusak dan keberpihakan penguasa kepada para pengusaha, bukan kepada rakyatnya. Inilah sumber kerusakan tersebut. Hanya syariah Islam yang bisa memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkeadilan untuk seluruh umat manusia. Maka mari bersama kita bergegas menuju pada penerapan syariat Islam secara kafal. Nah, dengan penerapan Islam kafa ini, insya Allah, Allah SWT pasti akan mendatangkan keberkahan berlimpah untuk umat manusia. Walau anna ahlal wa taqaw, alaihim barakatim minas sama iwal ard, walaki bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, karena itu kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Quran Al-A'raf ayat 96. Komsimin yang sama-sama dirahmati Allah demikian isi buletin Kafa edisi 311 dengan judul haram merampas lahan secara zalim. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup sama-sama pertemuan kita dengan uh, doa Kafarat Majelis. Subhanakallah warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina dhabanar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.